Selamat datang di channel Remaniar Eja. Beri tepuk tangan untuk saya. Oke, kagak ada yang tepuk tangan guys. Baiklah kalau begitu guys, cus langsung aja kita mau bikin pepes ikan nih guys, ya kan? Ikannya ikan apa terserah sesuka hati kalian aja. Yang pastinya jangan ikan poji nanti bininya marah ember. Cus, mau tahu resep dan cara membuatnya seperti apa? Sebelumnya disubrek dulu dong guys, ya kan? Tonton sampai habis, jangan di skip, tetap di Hayu Masak. Inilah pemirsa informasi seputar bahan-bahannya. Pemerintah telah menyediakan sejumlah ikan nila dengan berbagai jenis ukuran. Ada yang besar, sedang, dan kecil. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat yang ingin membuat pepes dapat menggunakan ikan jenis apapun sesuai selera masyarakat. Tapi pemerintah melarang keras masyarakat untuk tidak menggunakan ikan hasil tangkapan ilegal karena termasuk dalam tindakan pencurian pasal 362 KUHP pidana dengan sanksi kurungan penjara dan lama-lama bicara saya seperti pembawa berita bisa gila. Iko ada guys, jangan serius amat, lanjut. Nah, ini adalah untuk bahan-bahan bumbunya. Di sini Eko pakai 2 jari kunyit, 2 buah kencur, 7 siung bawang merah. Lanjut lagi ada 5 siung bawang putih. Terus kemudian di sini Eke beli 3 runtuy muncang alias kemiri ya guys. Runtuy kok ada bahasanya. Nah, lanjut lagi nih, di sini ada 3 lembar daun salam, 1 batang sereh, 1 batang daun bawang, 3 lembar daun jeruk, 1 jari lengkuas. Kemudian lanjut lagi ada 1 jari jahe. Lanjut, ada 1 sendok makan gula putih, 1 saset kaldu bubuk. Kemudian mericanya cukup 1 sendok teh aja. Ada 4 buah cabai rawit merah, 1 buah tomat, dan ada 4 buah cabai keriting. Nah, untuk keterangannya nanti Eke tulis di description box, oke? Okay? Cus, lanjut! Lanjut, ada 1 sendok makan ketumbar. Ini disangrai dulu kemudian dihalusin. Dan bahan lainnya yang Eke kagak dapat nih di warung, iya kan? Daun surawung atau kemangi yang penting tuh guys buat aromatiknya, iya kan? Aduh, karena Eke gak kebagian, ya udahlah gak apa-apa, di skip dulu ya kalau kalian wajib pakai. Nah, lanjut nih, ada 1 kompet daun pisang. Dan untuk perekatnya di sini Eke menggunakan tusuk sate yang ada aja, oke? Okay? Atau kalian bisa menggunakan tusuk gigi ataupun pakai hekter aja, cus! Oke, tahap yang pertama kita tinggal halusin aja bawang putih, pakai separoh aja dulu 3 siung ya say. Untuk bawang merahnya juga sama 3 siung. Lanjut lagi nih, masukin jahe, masukin lengkuas, kemudian masukin kencur, masukin kunyit yang udah kita potong-potong dulu nih. Lanjut lagi yang terakhir kita tinggal masukin aja muncang ataupun kemiri. Masukin minyak sayur secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Ini supaya lebih gampang aja di blendernya. Cus, lanjut aja kita blender say, sampai halus. Yuk lanjut, kita halusin aja nih. Setelah ini adalah cabai merah keriting. Kita tinggal potong begini bagi 2 aja. Lanjut kita halusin seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal siapin aja wajan, kemudian panaskan menggunakan api sedang aja. Lanjut kita tinggal gebruskan aja beb bumbu yang barusan udah kita halusin, iya kan? Gak perlu pakai minyak lagi karena barusan kita blendernya udah pakai minyak sayur ya say. Nah, kalau udah digebrusin kayak gini, lanjut kita gebrusin aja nih cabai merah keriting yang udah kita halusin tadi. Nah, gebruskan, kemudian kita tinggal masukin lagi ketumbar bubuk yang udah barusan kita sangrai. Lanjut kita tinggal tumis-tumis aja sampai aromanya wangi ya say. Nah, kalau aromanya udah wangi, kemudian setelah ini kita tinggal masukin aja daun jeruk. Tapi potong-potong dulu buang tangkainya supaya nggak pahit ya guys. Lanjut masukin daun salam. Kita tumis-tumis nih sampai wangi. Kalau udah begitu, masukin aja bahan-bahan lain seperti gula putih, kemudian merica bubuk, dan kaldu bubuk. Kalau masalah rasa itu sesuaikan aja dengan selera lidah kalian ya say. Cus, kita langsung aduk lagi sampai merata. Dan tumis sampai benar-benar wangi aromanya say. Lanjutkan Cah Haji. Nah, bumbu yang tadi kita tumis, kita langsung campur aja sama ikannya ya say. Di sini Eke menggunakan ikan nila karena cuma ada ini di rumah Eke. Begitu Eke lihat di ember nih, loh kok ada ikan nganggur, punya siapa ya kan? Punya anak Eke, ya udahlah sama Eke diambil aja buat dijadiin pepes ember. Ya daripada hidup segan mati tak mau, daripada dianggurin kesian nanti jadi bangke em, mendingan kita bikin pepes aja gitu Cin em.
Cus, lanjut ya Haji, sekarang kita mau bakar dulu daun pisangnya supaya lemes, nggak kaku. Ketika nanti kita pakai buat bungkus ikannya, dia nggak mudah patah ataupun nggak mudah robek. Kalian tinggal lap bersih aja dulu daun pisangnya, kemudian kalian tinggal bakar aja di atas kompor menggunakan api kecil ya, Say. Nah, kalian tinggal lihat aja caranya seperti yang di video. Oke lanjut, yang terakhir sekarang kita tinggal bungkus aja ikannya menggunakan daun pisang. Tidurin aja dulu ya kan ikannya di atas daun pisang. Di sini daun pisangnya Eke menggunakan 2 lembar dari 1 bungkus ikan ya Say. Supaya dia gak mudah robek ataupun brojol aja gitu. Brojol, daoro kok ada. Lanjut lagi nih, kita tinggal masukin aja daun bawang, kemudian serai, ada tomat, ada bawang merah, bawang putih ya kan. Cengek domba ataupun cabai rawit begitu guys ya kan. Nah sayang banget kan yang ketinggalan jalan itu nggak pakai surawung, padahal nih dalam pepes itu surawung itu memang penting kan. Tapi ya udahlah ya, daripada mesti diseselin mulu kagak dapet, gue di warung kehabisan guys ya kan. Ya udahlah, yang penting mah rasanya pepes aja gitu ya kan. Nah lanjut nih, kita tinggal bungkus aja ujungnya, kita tinggal lipat aja, kemudian kita rekatkan aja menggunakan tusuk sate, tusuk gigi ataupun menggunakan hekter yang lebih gampang. Eke ada hekter, isiannya kagak ada guys, jadi ya udahlah pakai tusuk sate aja nggak masalah ya kan. Lanjut. Nah, kita lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, ujungnya kita tinggal gunting aja biar lebih rapi ataupun biar bisa masuk ke dalam si pancinya, guys. Oke, okay? Cacus. Yuk lanjut Say, kita sepan aja alias kita kukus nih si pepes ikannya. Di sini Eka menggunakan panci presto supaya si tulangnya itu sampai bisa dimakan gitu loh guys. Jadi lunak-lunak gitu ya kan. Nah di sini kurang lebihnya Eka membutuhkan waktu sekitar 45 menitan lah ya kan. Nah kalau udah 45 menit, nah kalian tinggal buang aja uapnya biar cepat bisa dibuka. Itu congkel aja atau kalian ganjel aja menggunakan sendok ataupun apapun lah ya kan. Nah kalau uapnya habis begini kita tinggal buka aja. Nah ini udah beres guys. Tuh, langsung kita tinggal angkat aja nih si pepesnya, kemudian kita tinggal sajikan di atas piring cantik. Ember. Langsung aja lah kita tinggal buka alias kita unboxing aja pepes ikannya, iya kan guys? Hati-hati karena itu panas. Em. Look at this Cihaji, ini endol banget sih. Pepes ikan nilainya udah jadi Say, ini beneran endol. Aromatik rempahnya itu bener-bener wangi banget ya kan. Bumbunya tuh sampai meresap ke dalamnya Say. Apalagi nih, si tulangnya tuh sampai bisa dimakan. Aduh Yeti, makan pakai nasi anget, pakai sambal, pakai kerupuk. Kenikmatan Hakyuki mana yang bisa mengalahkannya? Coba katakan kepada Ciam sih Fergoso. Apalagi nih kalau ditambahin sama daun surawung, beh kayaknya makin nikmat aja ya kan guys. Ya tapi gak apa-apa lah, next kita bikin pakai surawung. Oke okay? Oke okay, deh kalau begitu, jangan lupa nih dukung terus channel Receh Eke dengan cara like, komentar di bawah, kemudian subrek. Dan jangan lupa juga nih diklik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video Eke yang terbaru lainnya. Saya undur diri dari hadapan kalian. Terima kasih, see you and bye-bye.